Apa yang terjadi ketika orang terinfeksi TB? TB berkembang ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis terhirup. Pada orang yang memiliki kekebalan tubuh yang baik, biasanya tubuh melawan infeksi dengan membawa bakteri ke kapsul kecil, yaitu tuberkules. Bakteri tetap hidup, tetapi tidak dapat menyebar ke jaringan sekitarnya atau orang lain. Ini disebut TB tersembunyi. Jika sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi tidak mampu mencegah bakteri tumbuh, TB tersebut menjadi aktif. Orang yang memiliki TB tersembunyi, 5% sampai 10%, 1 sampai 2 orang dari 20 akan mengembangkan TB aktif suatu waktu dalam hidup mereka. Hubungan penanganan dan nutrisi TB. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko perkembangan penyakit TB. Infeksi HIV atau AIDS adalah faktor risiko terbesar dan penyakit ini bisa meningkatkan risiko perkembangan penyakit TB hingga 10 kali lebih besar. Karena infeksi TB dan HIV yang terjadi secara bersamaan dapat menyebabkan tubuh Anda menjadi sangat lemah, penderita HIV atau AIDS harus waspada dengan infeksi TB dan perkembangannya. Merokok adalah faktor risiko perkembangan penyakit TB. Merokok menyerang jaringan paru, menstimulasi batuk, dan akhirnya menyebabkan kondisi paru semakin buruk. Seperti yang sudah diketahui, merokok tidak hanya menyebabkan perkembangan penyakit TB, tetapi juga menyebabkan pengobatan TB semakin sulit. Faktanya, merokok dengan rutin meningkatkan resiko kekambuhan TB pada penderita yang sudah sembuh hingga 2 kali lipat. Oleh karena itu, penderita TB sebaiknya berhenti merokok. Nutrisi juga mempunyai pengaruh terhadap penyakit TB. Asupan nutrisi yang kurang akan menyebabkan kondisi malnutrisi, dan keadaan ini akan meningkatkan resiko penyakit TB. Makanan yang kurang sehat meningkatkan resiko TB dan dapat menyebabkan kekurangan gizi. Untuk itu diperlukan memakan makanan yang seimbang sebagai salah satu kunci sukses untuk mencegah perkembangan TB dan melawan penyakit.